Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-temanku semuanya. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Desember 2023, saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal kepada teman-temanku sekalian yang memperingatinya. Mudah-mudahan keberagaman kita, persaudaraan kita bisa memperkuat dan memperkokoh persatuan yang selama ini sudah lestari di Indonesia. Amin. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, pasti setiap tahun, setiap tanggal 25 Desember 2023, kita pasti disuguhkan fenomena ada yang mengharamkan mengucapkan selamat Hari Raya Natal, ada yang tidak. Ya, sekali lagi, walaupun ini pernah saya bahas, bahkan setiap tahun saya bahas masalah hukumnya, namun masih banyak yang belum paham mengenai hukum mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Jadi mengucapkan selamat Hari Raya Natal, ya, menurut Islam itu masih terjadi pro dan kontra para ulama, masih terjadi perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tentunya setiap ulama yang mengatakan boleh dan tidak boleh, ini tentu memiliki tendensi dalil yang sama kuatnya. Sehingga untuk teman-temanku sekalian yang memilih ulama yang mengharamkan, ya monggo-monggo saja. Akan tetapi kalau memilih ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Hari Raya Natal, jangan lantas menyalahkan kepada teman kita yang mengikuti ulama yang memperbolehkannya. Begitupun sebaliknya, bagi teman-temanku sekalian yang memilih ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Hari Raya Natal, ya monggo-monggo saja. Ya, namun jangan sampai ya mencaci bagi orang yang atau teman-teman kita yang memilih pendapatnya ulama yang mengharamkan selamat mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Jadi sekali lagi, kalau memilih ulama yang mengharamkan monggo, kalau yang memilih memperbolehkan monggo, kalau saya memilih ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Toh ketika kita mengucapkan selamat Hari Raya Natal, tidak lantas kita meyakini Tuhannya orang Kristen. Tidak, tidak. Ini adalah sebagai bentuk rasa persaudaraan kita, ya, sebagai bentuk rasa toleransi kita. Ya, jadi jangan dipermasalahkan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Natal bagi teman-temanku sekalian yang memperingati hari ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.